Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Zodiac ID. Di ramalan zodiak mingguan kali ini, kami mencoba memberikan prediksi mingguan tertanggal tanggal 13 Agustus hingga tanggal 20 Agustus tahun 2018. Jangan khawatir, ramalan zodiak di saluran ini sudah dipastikan yang paling akurat dan lengkap, dan juga bisa dibuktikan. Mari kita mulai dari prediksi zodiak yang pertama. Ramalan Aries minggu ini. Ramalan umum, keras. Hati akan menghalangimu untuk meraih kesuksesan. Sesekali kamu harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Sakit memang saat diingatkan, namun mereka memiliki alasan tersendiri agar dirimu bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Berlapang dada dan mudah memaafkan akan jadi sikap yang sangat diperlukan minggu ini. Ramalan cinta, single. Sedang tak terpikir untuk mencari pasangan, namun lingkungan sudah sangat ingin nekihatmu berdua. Yang berpasangan, kesabaranmu sangat dibutuhkan di minggu ini. Pasangan membutuhkan dukungan darimu untuk bangkit. Keuangan, tertutup pintu yang satu akan membuka ribuan peluang yang lain. Rezeki dari Tuhan begitu luas. Asalkan kamu mau, berusaha pasti akan selalu ada jalannya. Sedikit berhemat di minggu ini ya ladies, agar tak galau di akhir bulan. Ramalan Taurus minggu ini. Ramalan umum, roda kehidupan akan selalu berputar. Tak selamanya di atas juga tak selamanya di bawah. Semua kehidupan sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Bagaimana kamu selalu bersyukur dan berusaha keras serta tak pantang menyerah akan membuatmu merasa lebih bahagia. Ramalan cinta, single. Banyak pria yang akan mendekati, namun kamu tetap harus menjaga dan mengontrol diri. Taurus berpasangan, sedikit berselisih paham dengan pasangan, namun bisa terselesaikan dengan baik kok. Keuangan Taurus, kamu akan mengalami pasang surut. Untuk menjaga kestabilitasan karir dan keuangan diperlukan usaha yang lebih besar. Meskipun demikian, kamu wajib bersyukur, tapi tak boleh putus asa dan selalu berusaha dengan baik. Ramalan Gemini minggu ini. Ramalan umum, banyak ide bagus yang muncul di benak Anda, dan Anda sangat bersemangat di minggu ini untuk mewujudkan semuanya. Namun prioritaskan ide yang paling dekat dengan tujuan Anda. Di pertengahan minggu, ada sebuah masalah keluarga yang nyaris membuat Anda merasa frustasi. Sebuah perubahan besar akan Anda hadapi, namun Anda harus tetap berusaha menerima hal tersebut dan melihat hal baik apa yang sebenarnya dibawa akan hal yang Anda alami. Minggu ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan emas untuk menyadarkan orang yang terdekat dengan Anda untuk melakukan perubahan positif, sehingga Anda harus mengambil inisiatif untuk lebih aktif lagi. Ramalan cinta, Anda lebih bijaksana dan bersabar di minggu ini dalam urusan asmara. Anda dapat melihat semuanya dari berbagai sisi dan tidak mengedepankan egoisme saja. Ini adalah waktu untuk lebih serius dalam hubungan asmara dan nikmati saja semua yang Anda temui di minggu ini sekalipun mungkin asing bagi Anda. Single, Anda adalah orang yang kreatif dan penuh ide. Status single Anda tak akan membuat Anda frustasi walaupun Anda terkadang terlihat seperti rapuh. Namun, sebenarnya Anda adalah pribadi yang kuat, jauh lebih kuat dari yang orang lain lihat. Sebuah nasihat baik akan Anda temui di minggu ini, dan lebih baik pertimbangkan masak-masak nasihat tersebut. Keuangan Gemini, beberapa orang yang asing bagi Anda justru akan menawarkan sebuah kesempatan emas yang sudah Anda tunggu-tunggu, terutama bagi Anda yang tengah ingin mengembangkan karir dan mencapai tujuan Anda. Jangan takut untuk melepaskan apa yang ada sekarang untuk meraih yang lebih tinggi lagi. Kehilangan dan mendapatkan sesuatu yang lain adalah sebuah hal yang normal.
Namun Anda tetap harus tahu dan sadar bahwa Anda mungkin kehilangan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Saat mengerjakan dan menyelesaikan tugas di minggu ini, berusahalah agar tidak mencampurkannya dengan urusan pribadi. Sikap Anda yang terkadang terlalu blak-blakan ini justru dapat mengundang kesimpatikan orang lain. Ramalan Cancer minggu ini. Ramalan umum, kesabaranmu dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan memang sangat luar biasa. Banyak berkah yang akan kamu dapatkan di minggu ini. Jangan biarkan emosi membiarkan apa yang sedang kamu kerjakan hancur berantakan. Ramalan cinta, single, jika suka bilang saja suka, buat apa menunda-nunda. Yang berpasangan, kamu harus bersyukur memiliki pasangan yang mau menerimamu dalam keadaan apapun. Keuangan Cancer, lagi deras mengalir seperti air. Jika seperti ini jangan lupa untuk bersedekah. Aliran rezeki ini sudah sepatutnya dibagi agar kehidupanmu semakin berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Ramalan Leo minggu ini. Ramalan umum, keras kepala memang jadi salah satu sifat dasarmu. Well, sesekali melunaklah ladies. Mengalah sesekali demi kepentingan bersama tak ada salahnya. Asalkan semua tujuan tercapai dan tak ada yang dirugikan. Ramalan cinta, single, ada yang diam-diam mengejarmu, tapi kamu tak sadar siapa itu. Yang berpasangan, meskipun posisimu lebih tinggi darinya, tetap saja kamu harus menghormati pasangan. Keuangan Leo, keuangan sedang boros. Akan ada banyak pengeluaran tak terduga. Atur sebaik mungkin dan jangan sampai menguras tabungan. Ya, be smart. Ramalan Virgo minggu ini. Ramalan umum, kamu harus bisa mengendalikan salah satu sifat jelekmu yang sering moody. Ini akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Sejak sekarang selalu berusahalah untuk bisa mengendalikan emosi dan selalu jadi orang yang positif agar sekelilingmu juga merasakan energi yang positif. Ramalan cinta, single, belum jadian tapi kok sudah cemburu. Ungkapkan saja kalau kamu memang punya perasaan padanya daripada terlambat diambil orang. Koaple, menghargai pasangan memang sudah jadi tugasmu. Keuangan, ada banyak pengeluaran tak terduga yang membuatmu harus menguras sedikit tabungan. Tidak mengapa ladies, kamu masih bisa menabung lagi kok. Yang penting semua urusan bisa diselesaikan dengan baik. Ramalan Libra minggu ini. Ramalan umum, inilah saatnya untuk mengendalikan diri dan tidak membiarkan emosi justru menguasai. Jangan tunjukkan sikap kekanak-kanakan dan cengeng karena orang lain. Justru akan menghalangimu. Ramalan cinta, single, terlalu banyak menengok masa lalu justru akan membuatmu tidak maju. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Yang berpasangan, hargai pasangan dengan sebaik mungkin. Ia adalah orang yang selalu ada untuk mendukungmu dalam keadaan apapun. Keuangan Libra, dibutuhkan lebih dari kerja sama dengan rekan agar minggu ini semua pekerjaan dan tugas yang diberikan atasan bisa diselesaikan tepat waktu. Jika memang sedang berselisih paham, tahan emosimu. Ramalan Scorpio minggu ini. Ramalan umum, mungkin memang orang di sekelilingmu dirasa tidak banyak membantu menyelesaikan masalah yang ada. Namun berbagi dengan mereka akan membantu sedikit meringankan masalahnya lo. Sharing is caring ladies. Ramalan cinta, single, jangan angkuh, jika tetap keras kepala dan mencari yang sempurna, sampai kapanpun tak akan bertemu. Yang berpasangan, sedikit pertengkaran kecil akan menghiasi minggu ini, selesaikan dengan kepala dingin ya. Keuangan Scorpio, jangan biarkan lapar mata membuat tabungan jebol di minggu ini. Tetap cermat dalam berbelanja. Ramalan Sagittarius minggu ini. Ramalan umum, butuh lebih mendisiplinkan diri agar tak terjadi banyak masalah di minggu ini.
Tanggalkan rasa malas dan bangkitlah dari zona nyaman. Ingat, kamu akan sukses karena usaha yang kamu lakukan. Ramalan cinta, single. Sifat rendah hatimu itu adalah daya tarik tertinggi. Akan ada yang jatuh hati dengan kebaikanmu ini. Yang berpasangan, tak ada salahnya kok meminta maaf duluan pada pasangan jika memang kamu melakukan kesalahan. Keuangan Sagittarius. Kegiatan sangat padat di minggu ini. Kamu harus sangat pandai mengatur waktu agar semua kegiatan bisa kamu lakukan dengan baik dan tak ada yang keteteran. Semangat menabung demi meraih apa yang diinginkan ya. Ramalan Capricorn minggu ini. Ramalan umum, di minggu ini berusahalah agar lebih aktif dan tidak mengurung diri sendiri saja. Malas hanya akan menghancurkanmu ladies. Yuk lebih rajin dan bunuh rasa malas yang membuatmu tak produktif. Ramalan cinta, single. Semua akan datang di waktu yang tepat. Tak usah dirisaukan. Yang berpasangan, sharing is caring. Berbagi cerita dengan pasangan akan mampu meringankan beban. Keuangan Capricorn. Bersikap profesional saja saat berhubungan dengan urusan pekerjaan. Ada banyak godaan diskon. Kamu harus kuat agar dompet tak jadi jebol di minggu ini. Ramalan Aquarius minggu ini. Ramalan umum, jadwal Anda minggu ini tampaknya sedang berantakan. Kesibukan membuat Anda kesulitan mengatur waktu. Pun demikian, Anda masih bisa mengatasinya walaupun Anda merasa ini bukanlah hal mudah. Deadline adalah sebuah kata yang membuat Anda merasa tegang dan deg-degan saat berhadapan dengan situasi yang membuat Anda tak yakin. Coba minta bantuan rekan, dan Anda tak harus menuruti semua keinginan atasan lo. Anda masih punya ide-ide yang perlu dieksplore dan bisa dilakukan, karena sebenarnya melakukan hal dengan nyaman adalah kunci keberhasilan bagi Anda. Soal asmara, Anda yang berpasangan akan menemukan momen manis di akhir minggu. Ramalan cinta, single, dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk menemukan tambatan hati. Bukan berarti Anda harus berhenti dari satu kota ke kota lain. Namun kerja keras yang dimaksud adalah bagaimana mengubah beberapa kebiasaan buruk yang Anda lakukan. Tentu Anda tahu apa saja itu, kan? Berpasangan, seiring dengan bertambahnya hari Anda tahu benar arti si dia untuk Anda. Tampaknya sisi keras kepala Anda dapat dilunakkan dan ditundukkan olehnya. Keuangan Aquarius. Jangan ragu untuk mengusulkan beberapa ide yang sempat muncul di benak Anda. Kedengarannya aneh dan tak biasa, tetapi bisa jadi ini merupakan sebuah masukan yang menarik yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Faktor interpersonal akan sedikit mempengaruhi kinerja Anda. Bahkan apabila Anda menuruti emosi, Anda bisa saja terpancing melakukan kesalahan yang seharusnya tak perlu. Jangan terlalu takut juga mengungkapkan pendapat Anda, bicara saja terus terang dan orang akan lebih menghargai keberanian Anda mengungkapkan pendapat. Ramalan Pisces minggu ini. Ramalan umum, masa lalu ada memang sebaiknya dipakai sebagai refleksi diri agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap hati sebaiknya berusaha jadi sosok manusia yang semakin baik. Jangan bosan untuk berbuat baik. Ramalan cinta, single. Ada yang menaruh hati, tapi kamu belum siap. Well, jangan terburu-buru. Perlahan saja. Yang berpasangan, komunikasi yang penting sangat diperlukan dalam membangun hubungan cinta yang sehat. Keuangan Pisces. Pekerjaan akan sangat padat. Sebaiknya jaga kesehatan agar tak jatuh sakit. Makan teratur dan olahraga juga tetap harus disempatkan ya. Sekian prediksi mingguan untuk 12 zodiak. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik
logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.